mama bongkahannya banyak. Ada bongkahan gede, ada yang kecil, ada ini. Ini Krum Kalsedon nih, kita di lapaknya Bang Resmal, salah satu lapak kolektor juga nih di sini. Pilihannya banyak tentunya ya. Tuh. Kita update lagi, kita gaskan pokoknya mana. Ini teman-teman yang nyari bahan Garut. Ini kita ada bahan Garut. Ini galian lama ya, Garut punya. Masih ada nempel-nempel darson-darsonnya tuh. Tuh hijau-hijaunya. Tuh. Ini hitam Garut tuh, masih ada yang hijau-hijaunya. Ini natural Garut. Tuh. Entah berapa, per lempeng berapa nih? Itu kita kasih harga 250.000. Oke, okay. Garut bener ya? Iya. Ah, ini Garut. Edong lagi tuh, 250.000. Edong. 250.000 saja. 250.000. Ini tadi ngeblimbing berapa? Ngeblimbing di 200. 200.000 aja nih ngeblimbing. Tuh. Tuh hijaunya cakep ya. Real. Hijaunya cakep. Kita ada Krum Kalsedon. Oke, sahabat Daeng, nah, sampai saya lupa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di lapak sahabat Daeng, lapaknya Bang Resmal. Seperti biasa di lapak beliau ini banyak pilihan-pilihan yang bisa menjadi referensi. Nah, ini juga ada. Ini bentuknya orang utan kali ya? Mirip-mirip. Mirip ya, ini kan ada matanya. Saya baru merhatiin nih badannya, tangannya, perutnya. Kita for sale atau not for sale nih? Not for sale. Not for sale. Ah, tuh, teman-teman lihat aja dulu tuh. Gemoy dia. Iya betul. Ajak ngobrol, Bang. Pakai batin bahasa Batin. Bang, gini-gini. Dang ding dong ding. Ini belakang berapa? Garut. Garut. Oh, Garut juga nih. Garut. Tuh, seratnya tuh. Satu bongkahan ini kita per kilo apa per item? Ini per bongkah ini, Bang. Oh, per bongkah. 1,5 ya. Ada sekitar 2 kilo. 2 kilo 1,5. Oh, oke, masih worth it banget. 2,5. 2,5 masih nego lah ya. Oke, ini juga ada di sini. Kita coba spill satu-satu teratainya. Ada apa namanya, kantong semarnya. Ada kayak bentuk tanda panah nih. Tuh. Ada yang pusar bumi, orang bilang mata dewa atau apa ya, masing-masing lah. Tuh, banyak. Ada areke nih, areke badar per areke nih. Tuh. Banyak pokoknya pilihannya, tinggal pilih aja mau yang mana. Foto apa nih, virus? Ini ada virus. Juga. Foto apa virus? Cakep-cakep tuh. Yo. Tinggal dipilih. Yo. Anggur. Ini juga antik nih. Tuh, ini dia. Cubung ya maksudnya? Kenyang karang ya. Oh, kenyang karang. Ada kenyang karang. Berapa dia per kepingnya? Itu kita mulai dari 150 sampai 3,5. 150 sampai 350. Oke. Okay. 150 sampai 350.000 nih. Udah dibikin pola nih ya. Jadi ukuran satu cincin. Ukuran satu cincin pokoknya mah ini. Tuh. Oh, ini ada lagi nih, Garut lagi nih. Kok pecah ini? Mama, sayang banget ini. Wih, kristal lagi ya. Kecilin aja nih jadiin cincin. Masih bisa ini. Batu bagus-bagus dipecahin sama dia begini nih. Kalau lapaknya sepi apaan baik dipecahin. Oh, ini tenang aja ada krisnya nih. Buat yang di rumah butuh kris nih. Ini buah kris terluka ya. Oh iya benar ya teh. Buat teman-teman yang pengen kawin lagi, beli keris ini, saya jamin bisa kawin lagi nih. Tuh. Kasih mertuamu biar ya mertuamu kasih izin kawin lagi. Tuh. Nah. Tuh. Somplak ujungnya nih. Tuh. Jenisnya giok kayaknya? Iya. Giok ya. Aceh. Oh, Aceh. Mantap.
Aceh punya nih teman-teman, Aceh punya. Jangan sampai jatuh itu. Motif harganya nanti langsung WhatsApp aja ya. Nanti di akhir video kita minta nomor telepon ownernya. Ini monel ringnya, batunya Garut kayaknya nih. Betul gambar Garut ya maksudnya. Tuh jelas tuh gambarnya tuh. Motifnya beda-beda. Da, ini banyak banget nih pilihannya. Gue anggurnya serat kura lah gitu. Berapa serat kura? 1,2 nih itu. Ringnya? Alpaka? Tembaga. Tembaga, oke. Serat kuranya jelas banget tuh. Wih, merona eh. Baca warnanya. Lapat nih, kayak gini. Ini kantong semar. Katain aku ya. Iya. Cakep. Ada sisik naga juga di sini dari Nrekang, Sulawesi Selatan. Sisik nogo. Jadi kreatif beliau ini. Jadi apa penempatannya di selalu di setting tiap hari sehingga kita nggak jenuh melihatnya ya. Jadi selalu ada kreasi baru. Ah ini pusar bumi ya? Iya bang. Pusar bumi. Gosoknya dia mirip kesini. Oh ada. Oh ini contohnya begini ya. Kalau udah naik ring begini nih tuh. Tadi kalau yang polkas berapa? 150. Kalau ini? 400. 400. Mending ini tinggal pakai. Udah ada cincin. Tapi kembali ke selera ya. Karena kadang penghobi ini justru mereka lebih senang yang bahan ya. Ada juga. Ada juga ya yang juga bahan. Buat ngabisin waktu di tempat gosok bang. Ya sambil ngopi, ngerokok, ngobrol-ngobrol ya. Ya ya, ada aja pembahasannya, pembahasan perihal kawin lagi lah ya. Atau pengen nambah bini, ya itulah kadang hiburan penghobi ya rata-rata ya. Kecuali dia. Beliau ini orangnya setia teman-teman, beda kayak Daeng. Kalau saya itu selalu harus ada di samping-samping saya setiap saya ngeliput. Ini apa, lavender? Lavender. Wih, udah kristal ya. Bentar, berapa? 1,2 lavender asli natural ya. Jumbo, jumbo big. Eh, apa ini kayak ada ini di dalamnya? Iya, kristal gambar. Oh. Berapa ini yang begini? 400. Kayak apa sih? Oh, udah aja nih. Apa sih dalamnya kayak apa? Hewan. Hewan ya. Oke, ini sudah aja teman-teman, kita close dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Sebenarnya lagi nunggu liontin. Liontin, oke, ini kita lanjut. Teman-teman bisa lihat ini yang antik, ini sudah ada memonya ya. Sudah ada memonya. Ini kita mulai dari bongkahan dan ini teratai juga masih ada ya. Ini teratai masih komplit ya. Teratai kami tinggal teman-teman screenshot aja. Kenapa enggak ada ini ya? Kita screenshot aja. Tinggal di screenshot harganya pada. Oh, ini virusnya yang baru nih dari kami nih, Mesir. Berapa? 2 juta. Oke, 2 juta. Ringnya perak udah ya. Lawasan tuh asik. 2 juta mantap punya. Tuh, banyak kita motif-motif sebenarnya di sini nih. Ada yang kuning-kuning. Nah, tinggal di screenshot aja nih ya. Ini terutama yang di teratai ini nih. Di screenshot saja, teman-teman langsung screenshot by phone atau via WhatsApp nanti di kontak personnya, dan teman-teman juga bisa lihat di Facebook. Facebook kita apa namanya itunya? Ada di Facebook, ada juga di TikTok ya. Jadi semua akun kita gunakan ya untuk support penjualan kita. Ini TikTok. Nih TikTok kita nih. Tuh Resmal _ Rawa Bening. Oke, terus Facebook. Facebooknya. Oke nih Resmal ya. Iya. Oke. Untuk nomor telepon? Ini. Iya. Nah ini teman-teman tinggal screenshot aja nomor teleponnya nih tuh.
0852-6803-0341 dengan Bang Resmal. Oke Bang Resmal, terima kasih banyak sudah diizinin nge-review. Mudah-mudahan setelah kita review makin rame dan tetap semangat. Jaga selalu kesehatan, salam buat keluarga. Semoga rezekinya makin berkah. Oke, sehat selalu abangku ya. Makasih banyak atas rezekinya selama ini. Mudah-mudahan kita selalu bisa silaturahmi dan bisa saling support ya. Thank you selalu. Oke. Oke, sahabat Daeng yang tadi saya bilang jadi sering terus lapor sahabat Daeng yang ada di negara tempat tinggal ini dapat di Bang Resmal. Bagi teman-teman yang pengen nambah koleksi bisa langsung di TikToknya atau di WA atau mungkin di Facebooknya. Sampai ketemu lagi di video-video salam kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bang Resmal, thank you ya. Kita close ya. Siap. Ini kita kesini nih. Ini paling jagoannya.